Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatih Annallahu ya'ali darajatihim wal jannah wa yanfa'una bi'asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة حسن إلى صاحب المقام الولاية الحسين بن أبو بكر العدروس والبدن ثم إلى صاحب الكتاب أبي عثمان بن عبد الله بن أجل بن يحيى ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Selesai kita membahas sifat-sifat para Rasul alaihimu salatu wassalam. Kemudian lanjut Musannif akan menerangkan tentang perkara yang harus kita percayai melalui beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita bicara sifat-sifatnya Nabi, yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Maka yang selanjutnya musannif akan bicara sesuatu yang kita imani
dari berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rupanya rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Maka 6 perkara inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita percayai, yang kita imani. Apa sih pengertian iman? Iman menurut bahasa itu artinya adalah percaya. Secara bahasa yang disebut iman itu percaya. Kalau ada orang ngasih berita, kita percaya pada beritanya orang itu, disebut kita iman sama orang tersebut gitu. Jadi siapa saja yang membawa berita kemudian kita mempercayainya, berarti kita mengimani orang tersebut. Seperti contohnya ada seseorang yang memberitakan bahwa di pondoknya Habib akan mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang itu membenarkan, maka dia disebut orang yang iman secara bahasa gitu. Artinya menurut orang Arab. Adapun iman menurut agama, iman menurut istilah agama adalah at-tasdiq, membenarkan atas semua berita yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda nih. Ya, jadi kalau secara bahasa yang beritain siapa saja. Tapi kalau iman menurut agama, kita percaya pada beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad menyampaikan sebuah berita, kalau kita mempercayainya, kita membenarkannya, maka seseorang disebut orang yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman dimaknai dengan at-tasdiq. Tasdiq itu artinya membenarkan. Maka ulama berbeda pendapat tentang pengertian at-tasdiq. Apa sih yang dimaksud tasdiq itu? Tasdiq itu apa yang penting saya yakin atau saya harus mengerti? Ulama beda-beda pendapat tentang pengertian at-tasdiq. Sebagian jumhur itu mengartikan at-tasdiq itu adalah al-iz'an wal qabul. Iz'an itu membenarkan. Iz'an itu mengakui. Hatinya mengakui. Qabul dan menerima. Yang dimaksud dengan at-tasdiq itu adalah hatinya mengakui kebenaran dan menerimanya. Karena ada nih orang munafik yang kelihatannya dia itu di depan Nabi iman, padahal hatinya tidak mengakui. Ketika Nabi memberitain Allah itu Esa, Nabi memberitakan tentang hari kiamat, Nabi memberitain tentang surga dan
neraka. Maka orang-orang munafik ini hatinya enggak menerima. Walaupun dohirnya kelihatannya mengakui, ya saya mengakui, tapi hatinya tidak menerima. Maka orang yang demikian enggak disebut iman menurut agama. Apalagi orang yang kafir. Kalau orang kafir sama sekali tidak mengakui dan tidak menerima. Maka orang yang disebut orang beriman menurut jumhur ulama apa? Hatinya mengakui dan dohirnya menerima. Adapun tasdik menurut pendapat Imam As-Sanusi, apa tasdik itu maknanya? Tasdik yang namanya membenarkan itu artinya mengetahui kebenarannya. Seseorang ketika dikatakan begini, 1 ditambah 1 jumlahnya 2. Orang yang mengatakan benar itu orang yang bagaimana? Orang yang tahu. Kalau orang yang enggak tahu, maka enggak akan bisa mengatakan benar tuh 1 tambah 1 jumlahnya 2. Yang bisa mengatakan kamu benar itu orang yang tahu, gitu loh. Maka yang dimaksud iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat Imam As-Sanusi, seseorang itu harus mengetahui kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut orang yang mukmin sejati. Mukmin hakiki namanya. Ya, jadi ada 2 pengertian ulama yang mendefinisikan tentang masalah tasdik atau membenarkan. Yang harus kita benarkan apa saja? Ada 6 perkara. Yang pertama, membenarkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat, iman kepada para rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Maka kita akan bahas 1 per 1. Iman kepada Allah sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di dalam pengertian la ilaha illallah. Di dalam makna la ilaha illallah kita sudah bicara lengkap tentang bagaimana mengimani Allah beserta sifat-sifat Allah yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, dan yang jaiz ada 1. Maka orang yang iman kepada Allah bukan cuman percaya Allah itu ada, tapi bisa mengetahui sifat-sifatnya Allah. Gitu. Mengetahui Allah itu wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajibul mukhalafah. Maka sejak kecil orang tua kita membiasakan kita suruh ngapalin Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, sejak kecil kita suruh ngapalin sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena ini bagian rukun iman yang pertama, yaitu mengimani adanya Allah dan mengimani semua sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita iman kepada Allah, tapi cara imannya seperti orang-orang Wahabi. Cara imannya seperti orang-orang Salafi. Cara imannya seperti orang-orang Syiah. Hati-hati nih. Karena mereka juga kelihatannya iman kepada Allah, tapi cara imannya berbeda dengan imannya Ahlus Sunnah wal. Mereka mengimani kalau Allah ada di atas. Betul apa betul? Hah? Yang di atas siapa? Yang di atas siapa? Yang di atas cicak gitu. Hah? Yang di atas siapa? Burung gitu. Masa Tuhan di atas bagaimana? Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah. Tuhan kalau malam turun, nanti hampir pagi naik. Bagaimana cara mengimani Allah demikian? Maka Ahli Sunnah mengetatkan kita. Jangan sampai salah dalam cara mengimani kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali nih kita sering dengar omongan, terserah yang di atas. Ada? Hah? Ada ngomong begitu? Ada? Jangan ikut. Itu masa terserah yang di atas? Yang di atas siapa? Ini kan keimanan yang keluar dari jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita dengan cara iman yang seperti itu, gitu loh. Anak kita itu mesti nanya. Kalau tiap hari kita mengatakan, "Nak, ayo ibadah, sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah." Nanti lama-lama dia akan nanya, "Pak, Allah di mana sih?" Mesti begitu nanyanya. Kamu jawabnya apa? Kamu jawabnya apa coba? Kalau anak kamu yang kecil nanya Allah di mana, kamu jawabnya apa? Hah? Allah tidak butuh tempat, gitu. Allah ada sebelum tempat itu ada, gitu. Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu makhluk. Yang butuh tempat itu para hamba-hambanya Allah. Allah itu ada dan Allah tidak butuh tempat. Karena Allah ada sebelum tempat itu diciptakan. Langit itu tempat, langit diciptakan. Bumi itu tempat, bumi diciptakan. Maka Allah ada sebelum langit dan bumi, berarti Allah tidak butuh tempat gitu. Jangan Allah di mana, Pak? Jangan nanya-nanya begitu. Bapaknya enggak bisa jawab maksudnya. Akhirnya dimarahin doang anaknya gara-gara bapaknya enggak bisa jawab. Maka orang Islam itu enggak boleh enggak tahu tentang Allah. Ini penting nih. Orang Islam tidak boleh tidak tahu tentang Allah. Ditanya apapun tentang Allah, kamu harus tahu. Perintahnya mana? Di Quran Allah perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Kita diperintah mengenal Allah. Maknanya kita enggak boleh enggak tahu tentang Allah.
Wajib kita tahu tentang Allah. Kalau sampai kita enggak tahu tentang Allah, berarti kita melanggar perintahnya Allah. Makanya Ahli Sunnah menekankan ada satu mata pelajaran khusus yang namanya pelajaran ilmu Tauhid, yang mana mengajarkan agar tiap-tiap orang Islam mengenal sifat-sifat Allah. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Nah, orang-orang itu kalau nanya macam-macam. Kadang nanyanya apa? Tuhan ada di mana? Harus bisa jawab. Terus Tuhan sekarang lagi ngapain? Jawabnya apa kamu coba? Kalau kamu enggak ngaji gimana mau jawab? Ya kamu harus bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab gimana? Quran sudah mengajarkan jawaban kulla yaumin huwa fi syan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tiap-tiap waktu Allah itu memunculkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Kalau ditanya, Allah ngapain? Allah itu perbuatannya senantiasa menjadikan orang-orang yang baik dinaikkan derajatnya, orang-orang yang jelek diturunkan derajatnya. Tiap waktu yang terjadi itu doang. Kamu sholat, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Orang yang gak sholat, diturunkan derajatnya oleh Allah. Setelah sholat, kamu berbuat baik, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Terus setiap waktu yang terjadi itu, Allah menjadikan hamba-hambanya yang baik dinaikkan derajatnya, dan yang tidak baik diturunkan derajatnya. Jadi kalau kita senantiasa dalam kebaikan, berarti kita senantiasa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Seperti orang-orang di Palestina sekarang sedang apa? Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang membantu orang-orang Palestina, maka senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bantu dalam doa, bantu dalam keuangan, bantu dalam apa? Bersemangat. Maka siapa yang membantu saudaranya muslim apalagi sedang dalam kesusahan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ini yang diciptakan Allah, gitu loh. Kalau ditanya begini mamanya, emangnya Allah enggak bisa apa ngirim bantuan ke Palestina, umpamanya Allah kirimkan burung ababil, bisa enggak? Kayak yang terjadi di mana? Di Mekah. Allah kirim burung ababil, hancur semuanya, bisa? Nah, kamu dapat pahala apa terus? Kalau Allah yang ngirim burung ababil, selesai semua orang-orang Yahudi mati semua, ente dapat pahalanya dari mana? Maka Allah berkehendak, Allah memerintahkan kita untuk ikut andil agar kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang enggak mau ikut andil diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kemenangan yang agung, orang-orang kafir dikalahkan oleh Allah, semua yang zalim dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bisa doakan dari sini. Kenapa? Karena kita enggak mungkin bisa ke sana karena ada batasan-batasan yang tertentu. Maka ini yang dimaksud seseorang yang mengenal Allah ketika ditanya harus bisa jawab tentang Allah.
Yang sering nanya siapa? Anak kita pasti. Anak kamu akan sering nanya tentang Allah ketika kamu ngajarin, "Nak, ayo sholat. Nak, ayo puasa." Emangnya puasa perintah siapa sih Pak? Allah. Allah di mana kok enggak kelihatan? Itu mesti begitu nanyanya. Lah kamu harus bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab gimana? Makanya penting kita ngaji tentang sifat-sifat Allah, bukan cuma yang penting wiritan, yang penting nyembah Allah, yang penting sholat, bukan. Juga diperintahkan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan cara ngaji ilmu tauhid, dengan cara inilah kita mengenal Allah. Enggak ada cara yang lain, enggak ada. Enggak bisa seseorang mengenal Allah dengan cara wiritan, enggak bisa. Ente umpamanya pengen kenal Allah nih. Terus ngambil tasbih wiritan Allah, 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 Allah. 1000 kali 10.000 kali tetap kamu enggak akan mengenal Allah. Contoh, contoh. Kamu pengen kenal presiden. Pokoknya kamu orangnya jauh, enggak pernah ketemu sama presiden. Kamu hanya tahu Indonesia punya presiden namanya Bapak Jokowi. Terus kamu pengen kenal, pengen tahu bagaimana sih sifat-sifat Pak Jokowi itu, baik apa enggak, orangnya bagaimana. Kamu ambil tasbih terus wiritan, Jokowi, 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 Jokowi. Kenal enggak kira-kira? Kenal enggak? Ya enggak bisa. Kalau pengen kenal bagaimana? Ya nanya, belajar deket sama orang-orang yang kenal kepada Pak Jokowi. Ente pengen kenal sama Allah, ya deket sama ulamanya, nanya bagaimana sifatnya Allah. Oh, Allah wajib wujudnya, wajib kidamnya, wajib bakoknya, wajib mukhalafalil hawadis. Oh, Allah itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Baru nanti bisa kenal sama Allah. Kalau modal wiritan doang, ya enggak bisa kenal Allah, enggak bisa. Ya. Jadi seseorang yang mau mengenal kepada Allah, jalannya hanya satu, yaitu ngaji ilmu tauhid. Ngaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ketahui berapa, Beb? Cuman 3. Yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. 3 doang, enggak lebih, enggak. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Kamu tahu 3 ini, selesai. Berarti kamu menggugurkan kewajiban diperintah oleh Allah untuk mengenal dirinya. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang pertama, yang wajib kita percaya dari beritanya Nabi apa? Iman kepada Allah. Bukan cuman kenal namanya, bukan iman saja pada namanya, tapi iman pula pada sifat-sifatnya. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Itu yang wajib kita iman tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau mau kenal Allah pakai nunggu ilham, bisa enggak, Beb? Saya mau nunggu ilham aja lah, barangkali Allah ngasih ilham sama saya, tiba-tiba saya pinter langsung dapat ilmu laduni mamanya. Bisa enggak kira-kira? Ya namanya kamu untung-untungan kalau begitu. Kalau pas beruntung kamu kenal, kalau enggak beruntung, lah buntung, enggak kenal bagaimana? Maka jangan cari sesuatu yang untung-untungan, yang apalagi urusan surga dan
neraka, jangan cari yang untung-untungan, jangan. Kita harus mengenal Allah dengan ilmu, jangan cuman untung-untungan. Maka orang sekarang rata-rata beragamanya untung-untungan. Coba saya nanya, kamu jadi orang Islam sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa? Karena orang tuanya Islam. Berarti Islam kamu untung-untungan. Kalau bapak kamu Kristen gimana? Lah itu namanya Islamnya untung. Lah begitu. Lah kalau Islamnya untung-untungan, nanti surganya juga untung-untungan, bagaimana? Lah kalau untung masuk surga, kalau neraka gimana? Maka seharusnya gimana? Saya jadi orang Islam harus karena pilihan saya. Karena Islam itu memang agama yang benar gitu. Islam itu agama yang hak, agama yang lurus, bukan untung-untungan katanya orang tua, bukan. Maka caranya gimana, Bib? Ya belajar. Maka Nabi memerintahkan kita belajar sejak kecil, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Thalabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Thalabul ilmi walau bisin. Ini perintah cari ilmu itu banyak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya orang Islam itu enggak boleh ikut-ikutan, enggak boleh jadi orang bodoh, enggak boleh. Harus orang Islam tahu kebenaran agamanya sendiri. Apalagi yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Masa sih tiap waktu kita nyembah Allah, sujud sama Allah, tunduk sama Allah, mengabdikan hidup kita kepada Allah, tapi enggak kenal Allah, kan aneh. Hah? Saya kenal, Bib. Allah mah namanya Alif Lam Lam Ha, itu mah namanya. Kenal namanya mah siapa aja juga kenal. Anak saya juga kenal kalau cuma namanya. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi bukan cuma mengenal namanya Allah, tapi juga mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kenalnya dengan cara yang benar gitu loh. Kalau kenal cuma namanya, nanti ketemu orangnya bingung kamu. Ini dikasih kenalan nih, ada orang ganteng, putih, tinggi, namanya Abdullah. Nanti asal ketemu orang tinggi, ganteng, kamu Abdullah ya? Kamu Abdullah ya? Oh iya, nanti banyak Abdullah dong, kedel nanti kamu. Tiap ketemu orang, Abdullah ya kamu? Abdullah ya kamu, lo gimana? Kenapa? Karena kenalnya cuman namanya. Maka kita kepingin kenal kepada Allah dengan cara yang benar, yang apabila sampai kita berjumpa dengan Allah nanti, kita akan tahu ini lo yang Allah dan yang lain bukan Tuhan yang kita sembah. Kita enggak salah menyembah, kita enggak salah menempatkan Allah, dan ketika berjumpa akan tahu yang mana Allah dan mana yang bukan Allah. Kenapa? Karena kamu belajar tentang Allah dengan mengenal sifat-sifatnya yang sebenarnya. Ya, jadi caranya hanya satu, yaitu ngaji ilmu tauhid. Enggak bisa dengan cara nunggu ilham, enggak bisa dengan cara untung-untungan, enggak bisa dengan cara taklid, dengan cara ikut-ikutan pada pendapatnya orang lain. Cara-cara ini enggak bisa kita pakai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus caranya dengan cara berpengetahuan, dengan belajar ilmu yang berkaitan dengan
hak-haknya Allah dan hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus iman kepada Allah juga maknanya kita harus ridho. Kita sering ngucapin tuh raditu billahi robba. Saya ridho dituhani oleh Allah. Saya ridho punya Tuhan seagung Allah. Yang maknanya ridho kepada Allah itu maknanya menerima setiap hukum-hukum dan perkara yang didatangkan oleh Allah, baik itu yang manis maupun yang pahit. Apapun yang Allah datangkan, apapun yang Allah atur, apapun yang Allah berikan kepada dirinya, harus dia menerima. Kenapa? Karena itulah yang namanya ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak ridho itu yang bagaimana? Yang dikit-dikit protes. Ah, kok gini ya? Dikasih panas dikit, protes. Panas banget sih. Nanti dikasih hujan terus, protes. Hujan melulu. Nah, terus kapan ente bisa menerima coba apa yang jadi pengaturannya Allah? Allah mengatur segala sesuatu itu dengan ilmunya. Allah mengatur segala sesuatu dengan pengetahuannya. Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk hamba-hambanya. Seperti yang terjadi pada negara-negara sekarang. Allah mengatur keadaan ini dengan aturan yang Allah ketahui. Maka kita yang enggak mengetahui apa hikmahnya, jangan banyak protes. Apa sih Bib, hikmahnya kok Palestina dijadikan begitu oleh Allah? Hikmahnya sekarang ini banyak orang-orang Barat yang masuk agama Islam. Banyak orang-orang yang enggak mengenal Islam sekarang mencari tahu siapa itu orang Islam, siapa itu Palestina, bagaimana perjuangannya Palestina. Negeri yang kecil diserang negeri adidaya bertahun-tahun lamanya tapi enggak pernah bisa dihancurkan. Negara yang lain yang besar-besar diserang habis negeri yang kecil. Maka hikmah ini Allah tetapkan untuk diketahui oleh orang-orang yang kafir. Hingga orang-orang yang tadinya enggak iman kepada Allah berubah jadi iman kepada Allah. Banyak yang masuk Islam. Hikmahnya kejadian di Palestina. Di setiap kejadian apapun yang Allah tetapkan, hati kita harus bisa menerima ini pengaturan Allah, dan apapun yang diatur oleh Allah pasti menjadi aturan yang terbaik. Ketika kita dijadikan sakit, ya kita harus terima, jangan protes. Ya Allah, sakit gak enak, ya Allah tolong dikasih sembuh. Minta sembuh boleh, tapi ketika minum obat kok gak sembuh, jangan protes. Obat sialan udah diminum gak sembuh. Hah? Dapat rezeki sedikit ngomel, kerja capek-capek, gaji cuman sekian, sialan, ngomel lagi. Ini berarti kita menjadi hamba yang tidak ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang dijadikan oleh Allah kita harus ridho. Umpamanya kok bensin naik jadi 50.000, gimana? Hah? Gimana umpamanya? Ya minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan rezekinya dibanyakin ya Allah biar bisa beli bensin, gitu aja. Umpamanya kok kain sarung harganya 1 juta semua, gimana? Ente gak mau sarungan gitu?
Ya tetap sarungan terus. Ya Allah, mudah-mudahan bisa beli kain sarung. Kalau Allah yang menaikkan harganya, nanti Allah nambahin rezekinya begitu. Jangan protes, jangan. Orang-orang protes dengan apa yang Allah tentukan, ini berarti enggak ridho sama apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita harusnya legowo gitu loh, bisa menerima segala kejadian yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap waktu apapun yang terjadi, pergeserannya matahari, pergeserannya bulan, pergerakannya angin, dedaunan, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terjadi sendiri, enggak. Jadi jangan dikira ini semua terjadi dengan sendirinya atau atas upayanya seseorang, enggak. Semua dibalik ini semua, kita harus akui ada yang maha mengatur. Siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi gubernur, siapa yang akan jadi wali kota, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah putuskan si fulan jadi presiden, biar sedunia protes enggak akan bisa, enggak, tetap fulan akan jadi presiden sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut orang yang ridho kepada Allah, maknanya menerima apapun yang dijadikan Allah, baik itu keadaan yang pahit ataupun keadaan yang manis gitu. Jangan pengennya manis terus, ya iya kalau manis terus masih enak. Para nabi juga menerima yang pahit-pahit. Coba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan yang beliau terima itu? Sampai hijrah ke kota Madinah, sampai diserang oleh orang-orang kafir, mau dibunuh sama orang kafir, dilemparin kotoran, dijadikan sesuatu yang berat pada dirinya. Itu takdirnya Allah, Nabi menerima. Enggak protes, ya Allah kan saya nabimu, ya Allah kenapa dijadikan begini? Enggak protes Nabi, dia menerima. Begitu pula nabi-nabi yang lain yang mengalami kepahitan begini, dalam hati mereka ridho kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu harus menerima apapun yang dijadikan pembagian oleh Allah, baik itu hal-hal yang manis maupun hal-hal yang pahit. Yang manis rupanya apa? Ya kenikmatan-kenikmatan. Nah, yang pahit rupanya apa? Ya ujian-ujian yang Allah jadikan, kesusahan, kemiskinan, sakit, bencana, musibah. Itu hal yang pahit yang Allah jadikan, yang ketika itu tertimpa pada kita atau saudara kita, hati kita harus ridho, rela, ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti hatinya hanya nerima yang enak-enak saja. Maka ini bagian dari orang-orang siapa? Orang-orang munafikin. Banyak dulu orang-orang munafik yang masuk Islam. Ketika mereka pertama masuk Islam, hidupnya makmur. Dapat keberhasilan, ternaknya sehat-sehat, sawahnya pada panen, kebunnya panen. Begitu tahun berikutnya diberi paceklik, ternaknya pada mati, sawahnya enggak hasil, kebun kurmanya enggak panen, berbondong-bondong keluar agama Islam. Coba. Kenapa? Karena maunya hanya yang manis-manis saja, enggak mau yang pahit-pahit. Maka kita harus terima ridho kepada Allah, ridho iman kepada Allah juga termasuk ridho kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk isya, kita dengarkan adzan isya sebentar. Allah. Allahu akbar, Allah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Aula wala. Hayya 'alas-salah. Aula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal-falah. Salatil qa'imah adi sayyidina Muhammad al-wasilat al-fadilah wa isyarafa wa darajat al-aliyat al-rafi'ah ubadul maqam al-mahmud al-ladhi wa adda ya arhamar rahimin Rabbi ufirli wa li walidiyya Rabbi ufirli wa li walidiyya Rabbi ufirli wa li walidiyya ya Allah Rabbi ufirli wa li walidiyya Rabbi ufirli wa li walidiyya wa arhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma barik lana وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, hari ini kita bicara tentang yang pertama dari yang wajib kita imani atas beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya iman tentang Allah itu enggak harus melalui seseorang. Iman tentang Allah itu sesuatu yang mandiri. Kenapa? Karena bukti tentang adanya Allah itu ada pada diri kita masing-masing. Beda dengan iman tentang namanya Allah. Beda nih. Kalau namanya itu harus melalui utusannya. Karena kalau enggak ada utusannya, kita enggak akan kenal namanya Allah. Allah mendatangkan utusannya,
memperkenalkan bahwa dirinya namanya Allah, gitu loh. Maka Nabi memperkenalkan kepada kita 99 nama-nama Allah yang baik. Kalau tentang adanya dia, ya enggak usah pakai orang lain. Diri kita sendiri itu jadi dalil. Saya tadinya enggak ada, terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan, gitu. Jadi membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan itu enggak harus beritanya orang, enggak harus. Umpamanya ada nih penelitian, seseorang sejak bayi ditaruh di tengah hutan. Ketika nanti dia gede, dia akan kenal tentang Tuhan. Dia akan mengakui Tuhan itu ada. Walaupun dia enggak kenal siapa namanya Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa tidak mungkin dirinya bisa wujud dengan sendirinya. Kamu lihat orang-orang pedalaman, orang-orang badui, orang-orang di negeri-negeri pelosok, mereka selalu punya yang namanya sesembahan. Walaupun enggak ada orang yang datang ke situ, tapi mereka menyembah ini, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah ini. Di hati mereka, mereka mengakui bahwa diri mereka pasti ada yang menciptakannya. Gitu loh. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keberadaannya Allah, sebenarnya akalnya tiap-tiap manusia sudah cukup diberikan oleh Allah untuk mengenal keberadaannya Allah. Adapun lisannya para nabi yang datang kepada kita itu memperkenalkan kepada kita nama-namanya Allah. Sehingga ketika kita menyebutkan dia, kita tahu harus memanggil apa kepada Allah. Oh, panggil dengan nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai dengan As-Sabur, ya. Jadi ini yang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu tentang mengimani adanya Allah atas beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada yang mau bertanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembahasan tadi dinyatakan bahwa Allah saat ini setiap hari itu sudah menaik dan menurunkan derajat seseorang. Yang jadi pertanyaannya yang pertama adalah yang dimaksud dengan derajat itu sendiri apa? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa Allah itu sedang menaikkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaikkan derajat seseorang berarti Allah meridhoinya. Menurunkan derajat seseorang berarti Allah tidak meridhoinya. Kita bagaimana tahunya kita diridhoi oleh Allah? Kita dijalankan sesuai perintahnya Allah. Orang yang dijalankan dalam hidupnya sesuai perintah Allah, berarti dia berada dalam keridhoannya Allah. Orang yang dijauhkan dari perintahnya Allah, berarti orang itu sedang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa tahu sekarang ini ibarat kaca. Kalau perempuan itu kemana-mana bawa kaca.
kaca. Tugasnya apa kaca itu? Dia pengen selalu kelihatan cantik. Tiap waktu ngaca terus. Nah, kita juga punya kaca yang menunjukkan kita ini sekarang dalam keadaan baik atau enggak. Kacanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita sedang berada sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad, berarti kita sedang dalam keadaan baik. Kalau kita sedang keluar relnya Nabi Muhammad, berarti kita dalam keadaan jelek. Berarti sedang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau tahu enggak diridhoi gimana? Segera kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Nah, kalau sudah tahu sedang dalam keadaan baik, pertahankan, jangan sampai keluar relnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap waktu kita bisa tahu ada dalam keridhaan Allah atau di luar keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tiap waktu doanya apa? Ya Allah, biha ya Allah bi husnil khatimah. Gimana caranya saya husnul khatimah? Caranya husnul khatimah, pertahankan berada pada rel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sampai mati berada pada rel itu, pasti kamu matinya husnul khatimah insya Allah. Ya, Bung. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Apakah di bumi ini belum ada syafaat Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat itu kan pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini Nabi yang bersabda, hidupku itu selalu membawa keuntungan untuk kalian. Bahkan meninggalku juga membawa keuntungan untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi hidup, jelas kita mendapatkan banyak keuntungan. Apa? Ilmu, pengetahuan kita dapat, wahyu diturunkan oleh Allah, segala macam masalah diselesaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Lah, setelah meninggalnya Rasulullah, apa bentuk syafaat yang kita bisa terima? Siapa orangnya yang punya dosa yang banyak, kemudian dia datang ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, gitu loh. Walaupun belum terjadi hari kiamat, walaupun belum terjadi nanti di akhirat, orang yang di dunia ini mau tobat, mengakui dosanya, kemudian datang ke kuburnya Rasulullah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kan kuburnya Rasulullah jauh, beb, ya enggak usah ke sana, ke kubur wali-walinya Allah. Ke kuburnya Habib Husain, ke kuburnya wali-wali yang lain, minta disambungkan, ya Allah, Engkau telah menjanjikan siapa yang datang ke kuburnya wali-walimu dalam keadaan membawa dosa yang besar dan minta ampun, Engkau akan mengampuni, ya Allah, maka ampuni dosaku sekarang. Yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya ampunan yang diberikan oleh Allah. Begitu pula doa-doa. Nabi mengajarkan ada seorang yang buta. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya buta biar melihat. Kata Rasulullah, enggak usah, kamu pulang. Terus gimana ya Rasul? Doa kepada Allah, ya Allah, demi berkahnya Nabimu, tolong sehatkan mataku, ya Allah. Maka Allah sehatkan matanya. Diberkahnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu enggak hanya nanti nunggu di akhirat,
Kalau di akhirat jelas ada syafaat yang lebih utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pertolongan Rasulullah itu kalau kita mengharapkan di dunia, Allah senantiasa memberikan jalan kepada hamba-hambanya berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bung. Ada lagi? Udah kita tutup, kita teruskan yang datang insyaallah. Kita doa bersama, mudah-mudahan yang hadir semuanya Allah mudahkan ziarah ke Masjidil Haram, Allah mudahkan ziarah ke Masjidil Nabawi, Allah mudahkan ziarah ke Masjidil Aqsa. Allah jadikan kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam umur. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Allah jadikan kita berhasil menjadi orang yang iman dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taqsili kulli haubah wastur lana aurati wa'ali walidina rabbi wa mauludina walahli walikwani wa syaril hilali wa kulli di mahabba awdi'anik afahat والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عظام كل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد درس صحبه والحمد للإله في الوجه والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.